Dr. Syed Muzaffar pergi ke ISS sahaja. Sebab dalam istilah angkasawan tu sebenarnya, kalau kita tengok, orang yang dilatih, dia banyak cara. Dia dilatih dari segi kemahiran jurupandu, membaca kedudukan dan sebagainya untuk merentasi ruang angkasa bumi. Itu sahaja. Ruang angkasa bumi ni bukan jauh mana pun. Lebih pada 300 km je sebenarnya. Kalau daripada sini ke kampung saya lah, Penang tu. So cuma di ruang sana. Itu je. Sejauh tu sahaja angkasawan Malaysia pergi. Maksud di luar ruang vacuum. Maksudnya dari sana terapung. Siapa yang tiba-tiba dekat rumah dia terapung. Dia terasa terapung. Angkasawan lah tu. Maknanya graviti bumi semakin... betul ke? Tengok rumah sebelah. Dia terapung juga. Angkasawan kita. Sebab apa? Berada di luar kawasan vacuum. Itu je angkasawan. Tapi dalam Islam, kita melihat angkasawan kita, ialah kita dulu kalau belajar sejarah sains semua ni, biasalah barat ni kerja dia tu je, nak tunjuk dia hebat. Satu masa tahun kita merdeka, Malaysia nak merdeka, kesatuan Soviet tu, Rusia dengan Amerika tu tengah bergaduh, nak tunjuk siapa lebih hebat. Tengah bergaduh buat apa? Nak tunjuk siapa cecah angkasa dulu. Malaysia baru nak minta pergi merdeka. Orang kita tengah apa? Baru tengah berperang untuk nak dapat kemerdekaan. Di sebelah sana, Amerika dan Rusia, kesatuan Soviet tu dah nak lumba. Siapa keluar dulu daripada ruang bumi, angkasa bumi ni? Itulah last sekali. Dah lahirlah seorang Yuri Gagarin. Itu dikatakan manusia pertama yang berjaya keluar daripada ruang angkasa tu, tahun 1961, Yuri Gagarin daripada Rusia. Hebat Rusia. Bangga dia. Ni orang aku ni. Orang pertama yang berjaya membuat pusingan kelilingi bumi. Dialah dia buat. Mereka tak puas hati. Lawan. Kita buat juga. Buat. Masa tu John F. Kennedy, tak silap saya. Dia pergi ruang angkasa je. Kita hantar seorang lagi mamat pergi ke bulan pula. Itulah. Itu cerita orang kafir. Niat dia tu bukan satu je. Nak semangat nak melawan. Tapi apa yang diceritakan oleh Fadil Ustaz Noor, yang kita kongsikan tadi, tiga perkara utama dalam ilmu fiqhul falak wal kaun ni adalah pegangan kita, adalah utama akidah. Hebat macam mana kita tengok orang buat teknologi hari ini, salah satu daripada ilmu Allah pada hari ini adalah teknologi yang Allah bagi pada manusia yang manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia memang dapat. Yang boleh buat teknologi, yang boleh kuasai teknologi, dia buat, dapatlah. Amerika kononnya kata maju, cipta macam-macam. Buat kali pertama, selepas dia tengok Rusia berjaya melancarkan Sputnik, satelit pertama tu berjaya, dia pun nak buat juga roket. Dah buat, naik 4 inci je yang pertama. Naik 4 inci je, lepas tu dia turun balik, meletup. Punyalah nak berlawan. Tapi kita Islam, dengan pegangan akidah dia, dengan panduan syariahnya, dengan dikuatkan lagi dengan sifat didikan akhlaknya, dalam ilmu fiqhul falak kita melihat semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tanya dekat anak-anak sekolah kita. Bila ada sekolah, saya pergi di Ipoh, saya tanya, siapa angkasawan pertama dunia? Itulah dia tahu, Yuri Gagarin. Sebab itu yang ditonjolkan, itu yang diwawarkan, Yuri Gagarin. Siapa manusia pertama pijak bulan? Neil Armstrong. Sebab itu yang diwawarkan sehingga sekarang, dan kita pun tahu. Tapi pada hakikatnya, ahli falak yang pertama dalam kehidupan kita sebagai orang Islam adalah Nabi Ibrahim. Kenapa pula Nabi Ibrahim ahli falak pertama? Dalam surah Al-An'am ayat 76 hingga 79, Allah ceritakan, Allah ajar Nabi Ibrahim bagaimana nak mengenal Allah. Melalui objek-objek ciptaan langit, objek angkasa lah. Yang mana dikupas oleh Ustaz Ibn tadi, itulah. Allah natijahkan, Allah ajar macam mana nak kenal Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 76 hingga 79, Allah ajar Nabi Ibrahim. Yang pertama, Allah tunjuk bintang. Nabi Ibrahim tengok cantiknya bintang, terangnya. Mungkin ini Tuhanku. Dalam pada masa zaman Nabi Ibrahim nak berperang dengan ayahanda sendiri, seorang yang hebat buat patung berhala. Dah tahu akidah ayahanda yang sesat, Allah tunjuk bintang Nabi Ibrahim tengok. Cerita pada kaumnya. Mungkin bintang. Tiba-tiba bintang hilang keesokannya. Muncul pula bulan. Oi, lagi besar ni. Cantik ni. Mungkin ini Tuhanku. Hilang juga bulan tu. Allah gantikan matahari. Bersinar, bercahaya terang. Lagi besar, lagi bersinar.